Inilah tiga tempat pedagang kaki lima atau PKL di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang bakal jadi sasaran penertiban Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Ketiga tempat tersebut antara lain PKL yang membuka lapak di atas saluran air, trotoar hingga badan jalan. Hal itu disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala Satpol PP Alimin kepada Tribunnewsultra.com pada Senin 29 Juli 2024. Dia mengatakan hal yang biasa dilanggar oleh PKL adalah menggunakan fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat umum. Yang pertama itu saluran air malah dipasangkan papan bahkan sengaja dicor sehingga menyebabkan sumbatan lalu banjir, katanya. Tidak hanya itu, penggunaan trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi PKL juga melanggar sebab tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, PKL yang berjualan di bahu jalan selain menyebabkan macet, juga berbahaya bagi para pengendara dan pedagang. Alimin menjelaskan dalam pelaksanaan penertiban PKL, Satpol PP melakukannya setiap hari. Dia berharap pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk membangun Kota Kendari menjadi lebih baik dan bersih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.